hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange. Motor sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, subscriber penonton channel kami MP76 yang alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini penyekat belakang ini sudah di setting ya sama Masis, dan agak kita majuin sedikit biar smoking areanya lega teman-teman ya, dan luas karena pastinya lutut teman-teman acuannya. Kalau misalkan dilurusin ini agak sempit ya, kalau kayak begini ini kayaknya pas agak nyerong sedikit. Ini kita coba ya, ini lega nih. Ini Masis, ini nih sang aplikasi pembuatan smoking area. Wong ngapak Masis Wanto. Masis, piye kabare? Alhamdulillah baik. Gimana Masis? Udah dibongkar semua untuk karpetnya? Udah. Dan sudah koordinasi sama Mang Aep untuk body-body yang korosi? Ya, ini lagi ditambalin semua. Kalau belum ditambal body-body korosinya, jangan pasang karpet sepon karet ati ya. Iya. Sepon karet ati ya. Sepon ati. Nah, pastinya pakai yang berapa mili? 5. Yang kemarin. 5 ya? Iya. Oh, lebih. Yang kemarin 8. 8 mili. Kalau untuk smoking area udah mulai di on progress. Udah. Terus kaca pintunya agak ke bawah dikit, Bos. Iya, siap. Diratain dah. Orang ngapak? Orang kepenak. Udah ngopi apa belum? Belum. Ini Masis ini ngopinya bukan ngopi kapal api, bukan kapal api teman-teman, tapi ngopi mik, kopi susu ya. Kopi susu. Orang ngapak, orang kepenak. Mata sekelangkong. Matur sekelangkong. Mantap. Ini Masis Wanto teman-teman. Orang ngapak, orang kepenak, kata Masis Wanto. Ini Masis orang lagi pasang smoking area. Ini sudah di on progress. Dan saya sekarang nemenin Mang Aep ya di dalam kabin karena sembari cross check body-body yang korosi teman-teman. Assalamualaikum Mang Aep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mang Aep? Baik alhamdulillah. Lagi ngerjain apa Mang Aep? Ini nambah jahit baju nih. Jahit baju. Emang sudah banyak yang bolong bajunya ya? Banyak ini. Banyak ya. Tolong cross check tuh apa body-body yang korosi di dalam kabin ini. Ya. Iya, siap. Berarti berapa lembar lagi nih? Kira-kira? Satu lagi. Satu lembar lagi ya. Kayak Mang Aep rokoknya enak banget hari ini. Enak dong, ini kan terakhir. Benar kan terakhir? Oh, ada satu lagi. Rokok apa itu? Unang Garam Peter. Ria punya selera. Mantap. Berarti kalau masalah yang undur-undur udah kita skip aja ya, gak usah dibahas lagi ya. Itu
cuma udah uhu. Gini teman-teman, kalau sudah menyapa Mang Aib ini, aduh bawahnya ketawa. Jadi saya di lapangan bisa happy teman-teman. Coba itu ya, apa rokoknya itu agak mantep gitu loh, seruputnya itu agak pelan gitu. Wih, ini Mang Aib ini mantap ya. Mantap. Ini udah habis apa masih tinggal satu batang lagi? Satu batang pas menuju pulang. Tapi kalau ngopi udah alhamdulillah. Udah ya. Ngopi mah. Okay. Banyak di meja. Banyak di meja ya. Yeah. Matur selangkong dulu dah. Matur selangkong. Yang kencang dikit. Matur selangkong. Mantap. Alhamdulillah ya. Bisa happy teman-teman kalau sudah menyapa Mang Aib dan tim Body Repair MP76. Intinya jangan ada dusta di antara kita. Coba gimana lagi? Intinya jangan ada dusta di antara kita, Bos. Mantap. Ini masih teman-teman ketawa juga. Orang ngapak, orang kepenak. Oke, Mang Aib ya, lanjut Mang Aib ya. Ya. Kalau belum ada kopinya, saya bikin kopinya. Sudah. Ini Om Kalem, teman-teman. Om Kalem. Ini Om Kalem. Ini Om Kalem. Ini sudah mulai di silikon teman-teman ya, sama Om Aib Kalem ya, dan plafon atasnya sudah mulai dikoranin, dan nut backlading atasnya ini kita warnain hitam ya, termasuk lakop horizontal dan vertikal. Dan sekarang Mang Aib lagi nambal body yang korosi teman-teman, yang tadi sudah saya sapa ya. Ini pasti kita tambal semua teman-teman, body yang korosi, karena spon karet atinya sudah dibongkar termasuk karpetnya. Maaf teman-teman ya, masih berantakan karena masih on progress, tapi kalau sudah beres insya Allah unit ini rapi teman-teman ya. Dan dashboard sudah mantap. Ya, ini body kiri nih. Ini tinggal bordesnya, kayaknya sih gak diganti karena masih bagus. Dan untuk nut bumper belakang sudah diwarnain brilliant gold, sama ini juga sudah diwarnain brilliant gold teman-teman. Dan body kanan sudah diwarnain brilliant gold teman-teman. Warna biru sudah ditutup koran semua. Nut bumper belakang sudah diwarnain brilliant gold. Dan birunya juga sudah ditutup koran ya teman-teman ya. Tinggal polaris silver ya, tinggal ditutup koran dan kertas lem. Dan untuk warna brilliant goldnya sudah dicat. Ini besok kita tutup kertas lem teman-teman, brilliant goldnya. Ini ciri khas dari eksekutif kelas patas AC toilet. Ini body yang kanan. Kalau sudah ditutup, warna polaris silvernya pastinya akan kita warnain hijau tua LS.
Kalau untuk penyekat smoking area sudah di on progress ya sama Om Siswanto. Ini tinggal on progress pengerjaan hijau muda dan hijau tua ya. Warna kebanggaan PT Antalintas Lintas Sumatera. Hijau tua dan hijau muda. Ini sudah ditutup koran ya untuk polaris silvernya teman-teman. Alhamdulillah on progress pengecatan livery body kanan dan smoking area sudah di on progress sama tim body repair MP76. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, beribu-ribu maaf, karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.